di tempat itu. Tapi atas suruhan dari si Dendi. Atas suruhan dari si Dendi. Okay. Atas perintah. Shane Lucas, 19 tahun teman Mario sekaligus tersangka kasus penganiayaan kepada David, memberikan keterangan melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Shane, Happy SP Sihombing, Rabu 1 Maret 2023, membenarkan bahwa perbuatan tidak baik yang dilakukan D terhadap AGH diduga adalah pelecehan seksual. Happy mengatakan, Shane tidak menyaksikan pelecehan tersebut, namun Mario bercerita kepadanya bahwa perbuatan David itu adalah pelecehan. Namun dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Happy mengatakan bahwa seluruh pihak yang terlibat tidak mengatakan secara eksplisit pelecehan seksual tersebut. Shane mengatakan, Mario memberitahunya bahwa AGH diganggu oleh D, namun tak secara gamblang mengatakan soal pelecehan atau tidak. Menurut Happy, sekarang anak-anak muda menggunakan kode-kode khusus yang hanya dipahami kaum muda ketika membahas hal-hal ranah seksual. Diketahui Mario naik pitam seusai mendengar cerita kabar AGH mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari David. Awalnya Mario berniat melaporkan David ke polisi, namun ternyata ia memilih untuk menganiaya korban di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin 20 Februari 2023. Kamu tenang aja. Si Mario selalu bilang tenang aja. Kamu rekam, kamu tenang aja. Nanti kami, saya nanti yang bertanggung jawabkan, kata si Mario. Kamu tidak ada melakukan apa-apa, kamu merekam aja. Itu aja yang dibilang si Mario kepada Shane. Maka dia menurut, kalau yang sepatu warna putih itu benar itu Shane masuk juga, apa aja itu merekam doang, Pak? Ya, dia cuma rekam aja. Berarti untuk ada orang yang masuk dalam video itu yang pakai sepatu putih itu bukan Shane? Bukan Shane. Tapi izin, di mobil tersebut ada motor alkohol, apakah ini juga ikut pengaruh alkohol? Tidak pengaruh alkohol. Sekarang si Shane tidak pernah minum alkohol. Oh, sendiri ini soalnya terdapat botol alkohol di mobil Rubicon ya, Pak? Oh, Rubicon. Karena itu juga yang disuruh. Jadi, dia kan disuruh menjemput, mengambil itu ya. Itu kan ada disuruh oleh si... Kamera, Pak. Si Mario. Dia disuruh oleh si Mario. Dia nggak tahu apa yang ada di dalamnya itu punya siapa, tapi itu bukan punya si Shane. Kalau ada di situ ada minuman atau apa. Berarti pas dan dijemput si Shane berarti dapat tiga orang di mobil tersebut ya, Pak? Sama aku. Iya, betul. Pak, ada pengakuan dari Shane bahwa yang rekam video tidak ada dia tapi juga Aki, Pak? Ada. Jadi ada ya, di samping itu ada orang lain yang merekam video. Ada orang lain. Selain dia. Cuma dia nggak tahu itu siapa. Ya, nanti jadi itu nanti ini kita ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.